Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah Sayyidina wa maulana wa mawala amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin al-ayat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadatil jasadu kullu ala wa hiya al-qalbu wal qalbu sittatun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil al-mukarramun, para alimil ulama, wabil khusus guru dan orang tua kita bersama yang kita ta'zimi, yang kita cintai, yang alhamdulillah sampai detik malam hari ini kita masih diberi umur panjang dan diberi kesempatan untuk mengikuti ajaran yang sama dalam rangka istiqomah zikir manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, melalui guru dan orang tua kita bersama Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Semoga kepada Abah beserta seluruh keluarga besar beliau Allah senantiasa memberikan nikmat sehat panjang umur. Apapun yang beliau rencanakan, cita-citakan dan programkan, semoga dan semoga disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Mukarram, guru dan orang tua kita bersama yang kita ta'zimi, yang kita cintai, yang alhamdulillah guru-guru kita telah hadir bersama kita. Yang pertama, Imam Manaqib yang istiqomah setiap bulan memimpin di tempat ini, baik periode Surya Cipta maupun periode Gintung, yaitu Abi Kiai Haji Muhammad Fakhrur Razi Al-Ghazali, yang mana di tempat ini, di tempatnya Al-Ustadz Ari Hidayat, tepuk tangan buat beliau, juga sekeluarga besar Ayah Dadang beserta seluruh keluarga besar beliau, semoga disehat panjang umurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, guru dan orang tua kita bersama yaitu Ibunda Dr. Randa Hajjah Siti Badriah S.Pd.I. dari Ranca Sepat, pimpinan umum Pondok Pesantren Al-Badriah Haq, yang alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah beliau telah sama-sama hadir di tempat ini. Semoga kehadiran beliau beserta seluruh keluarga besar beliau menjadikan sebab dan wasilah kita semua mendapat ampunan, rahmat, maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengenal lelah, tidak mengenal capek ya, dan tidak pilih-pilih majlis lah gitu loh. Ini yang paling penting sebetulnya. Kenapa? Karena ajaran Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi, kita diajarkan untuk saling asah, saling asih, saling asuh. Itu. Maka kuhal sarupik itu istiqomah urang sadayana bukan hanya istiqomah badan. Betul?
lain hanya sekedar istiqomah badan. Malam minggu yang lalu, dua minggu kebelakang, Abah Yai memberikan satu isyarat, memberikan satu maklumat, bahkan peringatan terhadap kita. Hati-hati dan waspada jika kau sudah diistiqomahkan oleh Allah. Kenapa? Ini boleh dicek di channel Sokolimo. Di sana masih tersimpan ceramah lengkapnya Abah Yai, karena waktu itu Pak Ustaz Solihin yang live saya bagikan di nonton bareng di Sokolimo. Ketika Abah Yai memberikan satu penjelasan, jika orang yang tidak pernah kenal terhadap zikir manaqib benci, itu wajar. Betul. Jika orang yang tidak pernah menginjakan kaki di majlis zikir manaqib lalu dia kurang senang, itu wajar. Tapi hati-hati dan waspada jika kau telah mengenal zikir manaqib lalu hatimu benci dan tidak ridho, ataupun hatimu merasa apa, kalau bahasa beliau, tidak senang dan tidak suka terhadap majlis manapun, terhadap siapapun, bukan majlisnya yang akan marah, bukan kiainya yang akan marah. Bahkan kalau Abah Yai menyampaikan, bila kau dimusuhi oleh orang, bila kau dibenci oleh orang, wahai para imam yang manaqib, yang penting istiqomah kamu jalankan, biarkan Allah yang membalas mereka-mereka. Betul. Ini kenapa? Karena saking cinta dan sayangnya guru dan orang tua kita bersama Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Kenapa? Karena ujian, tantangan dan rintangan terhadap orang yang istiqomah itu bermacam-macam. Ada yang diuji lewat usahanya, betul? Ada yang diuji lewat rumah tangganya. Ada yang diuji lewat tetangganya. Ada yang diuji lewat saudaranya. Ada yang diuji lewat teman sepengajiannya. Ada yang diuji lewat kiainya. Ada yang diuji lewat santrinya. Ada yang diuji lewat anak kandungnya. Berbagai macam problematika kehidupan yang akan terjadi dan diberikan oleh Allah terhadap orang yang istiqomah. Kenapa? Karena Allah sendiri yang janji. Alam yakni lilladzina kafaru amanu, mohon maaf. Alam yakni lilladzina amanu. Allah telah memberikan satu isyarat, Allah telah memberikan satu maklumat. Wahai orang-orang yang beriman, apakah anda mengira bahwa kau sudah istiqomah, kau sudah beriman kepadaku? Wahum la yuftarun. Mereka-mereka yang sudah istiqomah dalam ngajinya, mereka-mereka yang sudah istiqomah dalam zikirnya, apakah kau mengira tidak akan aku uji, kata Allah. Wahum la yuftarun. Apakah kau mengira tidak akan aku fitnah? Fitnah di sana adalah ujian, bukan difitnah. Ari orang mah fitnah teh, bahasa fitnah orang mah disangka nutup pararuh, betul. Disangka yang teh itu fitnah, tapi nu dimaksud fitnah atau ujian dalam ayat Al-Qur'an anu neme dibacakeun bahwa Allah bakal nguji terhadap orang-orang yang istiqomah dengan berbagai macam persoalan dan permasalahan. Oleh karena itu, dulur para muhibbin rahimakumullah, bersyukurlah kita kepada Allah. Sebab lamun berbicara tentang sibuk, eueuh jelema nu teu sibuk, betul? Ayo, berbicara sibuk mah kabeh ge. Bapak-bapak sibuk, ibu-ibu sibuk, budak ngora sibuk, nu usaha sibuk, nu teu usaha sibuk naon itu usaha? Sibuk sare. Oh. Isuk-isuk sare pabeberang, rek geus lohor pada asar, maghrib oge. Oh isya irhat dong dahar. Ini ren aing cuma hadangnya. Ya mohon maaf, saya
saya dari malam apa ya? Malam Selasa itu di Selasa aja ya waktu saya. Di malam Selasa pulang dari Sungai Buntu jam 2 saya dijemput oleh UJ. Jadi mungkin karena memotoran pakai kaos, ngobrol dengan Pak Caryana waktu dijemput pulang dari Ustadz Oji itu dijemput karena udah gak kuat. Jadi ceritanya malam Selasa saya pulang jam 2 pakai motor sama Uje. Malam Rebonya kita ya silaturahmi ke Oji ke Sungai Buntu. Pasir Jengkol. Nah, itu masih pakai motor ya dia. Pakai motor. Didinya di suguhan nangka. Ting nangka bawa sana nangka teh. Haji ya. Bawa haji. Jadi saya sampai subuh ngobrol. Ternyata kawargan ting nangka meureun. Meureun da aing ngaranan ka nangka cek nangka si goblok ka aing. Emang sejahat kan makabeh ge Allah betul. Ngan setelah isuk-isuk rek dahar tadi hudangkeun biasana lamun dibere lauk belum nak itu pokoknya sih lamun bere lauk mah suedan begitu dahar teh ari emang kayak dua huabe geus mural jadi kawe sewe tuh beuteung bunga diuk biasa ngabagel gitu canggeng deh jadi nyawak panas tiris disarekon tetibra tapi kalau mau budak salerik entah mi tenang mi kan emang hoge okay, tah jadi emang keur panas diri da isi malah mun keur sageur mah disarekeun rek da sugan aya gulunuk badak rondar gelap molor yang jelas waktis isuk sampai ka sojam pas jam berapa pas saya dijemput jam 3 aja. Pokoknya aduh, ji emang kudu dioprek ya, awak kudu mesti ubaran ya. Nah, akhirnya dijemputlah Pak Caryana. Jemput Pak Caryana dibawa ke Surya Cipta, saya diurut, dikerok dan lain sebagainya. Malamnya dua pilihan, cek ayah dadang, bi ke mana ya? Rek ngaji ka Abah Hadi, cek abi kondisi awak mah pati kuat. Anu deket teh kausan Uje meh hayang sarege molor saja. Serius iya tanya tuh mesti bohong. Akhirnya habis dipencet habis diurut istirahat ternyata pas dihudangkeun ku Ari nya hudang sakeudeung hayang kieu doang. Aik geus di kamar cai dong wah mal bener ya sarege tentu dah mah. Jadi atung-tungna mah ka Abah Hadi henteu ka Uje henteu heudeuh panas tiris ya aing. Berang udang-udang. Tadi orang istirahat kayak gitu molor deh wae. Jadi lamun berbicara tentang sehat jelema geus moal bisa jeung daek hadir ka majlis jiga kieu betul. Naon sababna lamun berbicara maksakeun karena kasehatan kariweuh. Nah nya kasibukan tentuna manusia satu sama lain sama-sama boga kasih bukan sama artinya bersyukur kita kepada Allah lewat guru dan orang tua kita bersamalah kita dididik diajarkan untuk selalu istiqomah tapi titip istiqomah lain badan doang badan istiqomah karena erage bisa ayo badan istiqomah karena era aduh era si eta suka aing henteu bisa bener tak ayo badan istiqomah karena lapar ge bisa wah dirinya masuk ya mungkin aya mungkin dirinya masuk aya dahar di ima ieu mah cicing anu henteu ulah sok ieu henteu urang mah ngajedog ge heula ieu mah kanu ngarasa apa sok aya ritu anu eta mah kiai henteu aing mah maksudnya kieu lamun istiqomah badan urang kana lapar ge bisa maksakeun naon sababna sabab ah sok aya daharan datang istiqomah bisa istiqomah kur lapar doang
Istiqomah buat lalaki karena hayang ngarokok ge karena hayang ngopi gratis oke bisa. Lamun istiqomah badan. Tetapi istiqamu kalbika ilallah. Ini yang paling sulit. Istiqomah hatimu kepada Allah sehingga merasakan apa yang terjadi sudah berada dalam tatanan takdir Gusti Allah, hingga kau tidak akan mencari kambing hitam terhadap sesuatu yang terjadi. Mau nyalah-nyalahkan kaji lemana? Betul. Kenapa? Karena lamun urang betul-betul mengikuti ajaran Abah Yai. Abah Yai sekalipun manusia ataupun jamaahnya imamnya, ini yang saya rasakan, jarang ku Abah sekalipun ataupun apa ya, berbuat satu kesalahan sekalipun, tapi ketika ada imam yang lain ngomong ke Abah, ngedenger gak? Malam minggu kemarin Abah berjalan begitu. Ketika ada imam yang ngomong Abel ke Abah, maka Abah tempelek apa marahin imamnya. Kenapa? Kenapa kamu berbicara yang jelek? Nah, satu sama lain. Ini ajaran guru dan orang tua kita bersama Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Ari urang mah lain, anu ngomong goreng di gendangan. Di gooman. Di ditu lain dia teh mah. Heeh, ngan-ngan bae keur dari aja lemana. Sok, ya di mana-mana ini nyari di sarua bae lah. Karawa ngoge jigana-jigana. Oh jigana para aing bisi bajar hokus nu nyaho. Nyeta nyaho aing oge. Bangga dan ngomong, ayo ngomong. Eh usan hati itu yang hukumnya sih tak. Jadi hukumnya. Mau ada dia mau Allah, mau ada dia mau Allah. Wah nungaraku. Eh mohon maaf. Ini kan kita mengikuti ajaran Abah Yahi ceritanya. Betul. Nah beliau jangankan satu sama lain. Imam yang satu dengan yang saling julekan. Abah muarah banget. Ari urang mah lain. Aya nu ngomong teu bener, teu digoongan. Ukeun geus geus nyaho. Jadi naon nya? Kitu we. Nah, maka semoga istiqomah urang bukan hanya istiqomah badan. Awas di kapenceramah, ketika aya ABCD asa nyeri hate, asa ka aing emang kasieun nya ka jurig. Anu jelas iya punten, lamun tangan urang, kulit urang henteu luka dibanjur cuka bakal perih moal. Moal. Tapi kenapa perih? Sabab aya luka. Berarti ketika aya omongan seseorang, aya pembicaraan seorang teh lain nyerahkeun ka batur, tapi introspeksi diri kembalikeun kana diri urang masing. Mun bener sia aya ngaji. Gitu. Punten bahasa sih kasar kan bae. Tuh sih aja rempe juga ngomong. Masa aing turun ya. Nah jadi hatinya kia, hari abis mah bisa lah. Tuh bisa diplomasi bahasa. Tuh bisa ngerangkai kata-kata daripada dari kata-kata bagus rangkaian anak hari hatinya boblong. Betul. Jadi ya seperti inilah ngaji nak. Daek syukur, abuknya lo bakal nungon angkai. Tak hartina, lo bakal nungon hayang datang gitu. Oh. Nah, jadi inilah amai kamaludin ya, seperti inilah bahasana. Daek syukur tuh daek kajun lah. Nah gitunya, oleh karena itu semoga kehadiran orang di tempat ia menjadikan sebab dan wasilah hasil maksud tujuan sadayana. Amin ya Rabbal, ya Rabbal. Maka nuka dua, ketika berbicara cinta anu tadi disampaikan ku pangeresa ajengan atim dalam kitab Tanbihul Mughtharin, cinta terbagi kana opat bagian. Hiji ayat cinta lil mahabbah, lil mahabbah. Ayat nuka dua ayat cinta lil to'ah. Anu katilu ayat cinta lil mawaddah. Anu kaopat ayat cinta rohmah. Nah, pecahan cina mawadah jeng rohmah digabungkan ayat cinta mawadah warohmah. Ya sudah, kabeh teuing mesti panjang teuing.
Anu resep mana itu senang. Oh, anu resep anjir, hati-hati lagi gituan. Tuh si dede rada mesem. Hati cing dia ingat, katingali ku aing namanya. Nah, cinta lito li aina lil mahabbah, cinta na urang ka Kanjeng Nabi. Mana? Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Tah, mahabbah di dia disebut mutaba'ah, cinta lil mutaba'ah, gitu. Nu kadua, cinta lito'ah, ati'ullaha wa ati urang sultok amannya eta cintana urang ka Gusti Allah. Nu katilu aya cinta-cinta lil mawaddah, cintana budak ngora lalaki ka wewe. Anu lil mawaddah, apapun yang dilakukan selalu terasa indah. Ngobrol di tukangan karang doma nu bau me oge indah. Oh eta lamun urang mah geus nini-nini gitu nya, geus kolot. Tah, cek bae bau-bau hangseur, tapi cek budak ngora mah tanya ke dada. Heeh. Maknyosna. Erek ngaji ya, erek ngaji memotoran ka hujanan. Ya kadang-kadang urang kan mikir dua kali. Tapi nu keur bobogohan mah semakin hujan semakin dekat. Tuh. Semakin deras hujan, semakin hujan angin dar-dar gelap, taya tempat kerniuhan, sanajan awak rancucut eta tepaduli kajeng. Nah, sabab lil mawaddah, semua yang terjadi akan terasa indah. Cek ojo anto sih habis kolot ento tanya ke budak ngora. Ayo. Nah, lil mawaddah akan terasa indah. Bahkan kan cek dayu age mah isoin age pada dayu age ning memori daun pisang. Waktu jalan-jalan budak berarti kan mau apa eta beta. Mun teh ini kecil ada paham itu lah beta. Nah, masih mir itu ada. Ada paham dah sih kan beta tah. Sa umur soalnya mah jauh yang aja kan 50 ke bawah lah, usia-usia 30-50 gitu nya lagu eta ada aja sih paham ya nak memori daun pisang itu ya. Eh budak kita harus mawawun budak ini mah lanjut iya lil mawaddah ayat cinta lil rohmah ali lil rohmah mah cinta kolot ka anak rahmat. Rikotun fikol ditak tadil inam jorojo di nah hati hayang mereka ngunahan ay kolot maka anak mata kiri mohon maaf. Cinta orang tua adalah sepanjang zaman, sepanjang masa, tapi cinta anak mah sepanjang jalan, ari sepanjang jalan. Nah ayah tungtung nggak barang barang kolot barang anak, tapi barang anak mah dihitungkan wae mun dipake ku kolot. Sok barang kolot, maaf cinta kolot. Sajan anak sakumah bisa capekan, anak sakumah ya Allah ngajengkelkan. Tapi ketika anak ayah pangabutuh kolot, mas selalu maksakan ngayang-ngayakan. Tapi lamun kolot butuh ke anak hayang nitah wage haram. Ini lah tuh dia. Eta lemeren gitu. Mohon maaf. Ya lirohmah ya. Ali rohmat mah ibarat Allah itu. Allah Rahman Rahim rahmat. Allah mah selalu pingin memberikan yang terbaik kepada umat. Ngan urang selalu pica capekeun ka Gusti Allah. Ka urang gitu lain anjeun urang. Si ieu. Heeh, nya aing ngarasa mah hebat urang aing meureun. Tah, mohon maaf. Maaf sakolana kasakolakeun bela-belaan maksakeun. Betul. Ayo. Oko anak hayang usaha di modalan usahana bela-belaan baju jualan. Betul. Terus anak hayang rumah tangga kolot keur teu boga oge. Tapi ketika kolot maot, kolotna tinggal hiji, anak anu genep ngurus kolot hiji kadang pah
hare-hare. Pak panonya. Pak hiri-hiri, pak andel-andel. Pokoknya ku teteh dan teteh nunggu susuk pangwarok nage. Cuk teteh pan aing malu babuda pusia. Jadi kumaha kolot mati eueuh itungan. Coba kieu. Lamun budak gering, eueuh kolot tu ngaduakeun maot ka budak. Aya teh. Oh, ngabelaan kumaha bae. Tapi ketika kolot geus gering, kiih geus didinya, ngising geus didinya, budak ngasal kadang-kadang minantuna teh kami toha. Ya Allah ya Rabbi, ngurus kolot anu geus sagala diurus. Gusti ari kieu-kieu teh mah bahasana jika halus. Mangga rido abdi karunya cenah ka bapa ye geus ye sok sarajan bahasana karunya ka bapa siang ngaduakeun modar ka kolot goblok. Ngomong we capek sia. Betul. Ye mohon maaf, udah ari anu kitu mah manja. Oh salira jadi goblok-goblokin pantes be ngaduakeun moal ka kolot. Betul. Betul. Bahasa goblok gaya tempat nah gitu. Bapak sok jelema anu ngaduakeun mah kibalikeun jadi doakeun mah ku budak sok nyeri hate mah. Nyeri hate. Bahasa da mah ciga halus. Oh bedana awewe nolak lalaki. Bukan aku tidak mencintaimu. Bukan aku tidak menyayangimu. Tapi apa daya empret. Nolak panolak we sia tuh. Ayo. Aing pengalaman geblek. Bahasa diplomasi. Bukan aku tidak sayang kepadamu. Brek. Siapa nolak beda aing. Ah si Ari dia aing pengalaman-pengalaman. Ya mah. Dia pikir lain Ari seteh. Ya Allah, kan bae da geus kubasik ieu ngomongna. Lanjut. Hartina kieu, sediplomasi apapun ucapanmu, sedirangkai apapun ketulusanmu seakan-akan tulus, nolak menolak. Nya sarua riba tadi ngadua ka Allah, Gusti. Upami kieu-kieu teh mah abdi rido jeung ikhlas karunya ka Abah. Mangga deuk dicolok mah teu modar we. Enggak sih gue siar racun ku baikon. Betul apa itu ya? Ayo mohon maaf. Pan bahasanya jika lu halus. Jangan tertipu gue bahasa halus. Ngadu aku semua gusti. Mari cerita ini. Daripada Abah cina. Aina tuh segala didiu. Hawatos ta Abah. Pilih beri candak mama ngarela. Ada pukul sayang warisan tolong. Wawanya balik, wawah warisan capek ngurus. Sorry coy, yang pernah mengalami semacam itu, I'm sorry. Anu jelas mohon maaf, ya dimana? Lamun kolot maka anak, wawah bahasa gitu. Sok, sanajan kadang kia cekeng teh. Kolot ka anak. Anakna geus senang pada nikah boga anak kadang asa alhamdulillah kabeh budak geus karawin tinggal urang ngeunahan tara jeung incun ari pi HP. Daimu ngomong ka mana be? Anu lupa sa cicinya entau lu lain entau aing mah di amplop pantul cici anu kasih nilai mah entau entau masak diri hati bawahnya mikir ya ke aing sok iya mah diri itu ting iya mah apa dong kolot alhamdulillah gusti aina udah gus karawin gus urusan senang emang udah gus pipi apa ya. Kina ya entan jajana me hape ke tidak hujung jajana me pikir mudah doang nah lohong kita ini gawe mah sore dicokot iya lu bus ke luar negeri
Sainang-inang gusti duit tak mim mekelantara balik modal nih. Iya mah meren. Das lo bakal jadian gitu kadang. Hartina kio, ya. Punten abi bukan mau membicarakan tentang wajan gitu mah lain. Tapi takdir masing-masing, betul? Tapi untuk menggambarkan kasih sayang orang tua ke anak, sakumaha anak ngacengkelkan, sakumaha anak ngeselkan, tetap anak kolot maka anak ketika anak butuh maksa-baksakan kumaha bae. Tapi anak kakolot kadang-kadang nyaho kolot butuh abah hayang nauh ini beberapa jalan ke sekolah jahe muli kolot tau bapak hayang HP sok nini-nini umpamanya gus nini-nini kolot peot hirup hok minta HP umpama kabudak sok bahasa budak kumaha emak muni beberapa jalan ke sekolah yang naon itu yang Facebookan lah ya. Kalau kata teman ini, jangan ya, tuh bang beli kon HP Android sana gitu. Sok anak bakal ngomong kumah aduh gitu ini gitu. Punten dulur, lamun kolot maka anak sana jan naonya amak kena ucapan mah kadang ayah oh ngamuk tapi ujung-ujungnya dilaksanakan. Benar. Benar wajar ahli bahasa amak ngana ge jelema betul. Sok bahasa ucapan sekasar apapun, seamek apapun, kolot nengka anak ujung-ujungnya ngahampura. Tapi kadang anak bakal kolot, tahunan tuh dari datang-datang gak kolot. Takwal sarubi gitu, yuk semoga ia mawadah, ia rahmat, cinta nak kolot kanu jadi anak. Maka semoga urang selena, terdimodelkan anak anu durhaka kanu janten orang tua nak. Ya Rabbal sabab alasadrullahal adim li abi wa ummi akan bermanfaat kepadamu dan aku jika aku dan sampean berani mengorbankan rasa dan perasaan untuk selalu berbakti dan mendoakan yang terbaik kepada kedua orang tua. Bohong. Abun salasa dina kitab talu-talu tilu ari bapa teh aya tilu hiji aya bapa jeung indung anu ngaberojol ka urang. Kadua ayah bapa jeng indung guru urang. Katilu ayah bapa jeng indung mitoha. Darajat nasarua ku dihormat ku urang. Nganyerikan hati seorang-orang semacam gitu. Tinggal taklim ilmu taklim. Lepaskan anda dengan aku. Tung dianggap guru ima. Nggak perlu gelo wengus. Bisikio ayah teman kiai nelayan dihargaan bisik itu. Ini adalah hukum, ini adalah keterangan. Jika ucapanmu telah betul mengucapkan guru, maka ayah tilu darajat. Ayah bapak anu ngayuga anjen, ayah indung bapak ayah anu mamatahan anjen, ayah indung bapak anu merek kanikmatan ke anjen, yang tak mertua saya. Tak etas sadayana darajatnya sama sareng kedua orang tua urang sadayana, dina pada kewajiban dijaga rasa jeung perasaanna. Maka semoga urang saya dikalebetkeun ku Allah Subhanahu wa taala bukan hanya istiqomah badan tapi diistiqomahkeun hatena ka Gusti Allah. Amin. Ya Rabbal. Apapun yang terjadi tetap jalani nikmati naon ku Allah diberikeun ka urang nalika urang diberi kabungahan bersyukur ka Gusti Allah ketika urang diberi kesulitan diberi kesusahan tetap tancapkan sebuah keyakinan dengan sebuah kata bahwa Allah itu maha, Allah itu maha dan takdirnya tak pernah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.